Revolusi TV dimanapun Anda berada. Kembali, kami akan menyampaikan berita dari beberapa daerah. Bersama saya Zia Arifin, inilah berita selengkapnya. Jangan pernah matikan mimpi, jangan pernah hancurkan anganmu. Kalaupun alam sedang tak ingin bersahabat, wahai putra putri ibu pertiwi, lakukanlah, lakukan perubahan dalam langkah menuju impianmu. Kuatkanlah tekadmu, yakinkanlah dirimu, karena kita pasti bisa.
Dari perencanaan yang sangat singkat dan diiringi doa untuk membantu korban gempa di Cianjur akhirnya bisa terrealisasi, bantuan ini diterjunkan dengan menggunakan 3 armada mobil minibus yang diikuti oleh petinggi Yayasan Revolusi Karawang Bersatu, Penasehat Sutarsa, Sri Windawati sebagai Direktur, Wakil Ketua Direktur Yani Suryani dan beberapa staf dari Revolusi Karawang Bersatu. Bantuan untuk korban bencana alam di Cianjur pihak yayasan terjun langsung ke beberapa titik pengungsian yang kondisinya sangat parah dan yang benar-benar memerlukan bantuan. Adapun beberapa bantuan yang dibawa yaitu seperti logistik, pakaian, susu, pampers dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan korban bencana. Bentuk bantuan ini dikumpulkan dari beberapa donatur seperti instansi, restoran, dan perusahaan. Bahkan Kasat Narkoba Polres Karawang pun ikut berdonasi. Ini salah satu bantuan yang sangat luar biasa bagi Yayasan Revolusi Karawang Bersatu. Dengan izin Allah, bantuan ini kami berikan kepada korban bencana di Cianjur dengan lancar walaupun kondisi perjalanan menuju lokasi sangat ekstrim dengan kondisi ruas jalan yang begitu sempit diiringi dengan curah hujan yang membuat kondisi jalan menjadi licin. Akan tetapi hal ini tidak membuat tim Revolusi Group mengurungkan niat kami, dan semoga bantuan ini bisa meringankan beban saudara kita yang tertimpa bencana alam, kata penasehat yayasan, Sutarsa. Lingkup-lingkupan sini semuanya ya, keluarga saya semua itu Pak Haji semua.
Oh, ini juga keluarga. Ya, di sini aja, enggak apa-apa. Pak gabung, Pak. Siapa, Pak? Nah, kita bercerita aja, Pak, dengan kejadian ini ya. Ini dengan Bapak siapa? Pak Tatang. Pak Tatang, ya, kenalkan Pak Tatang, saya kantor kami ada di samping di Kore di Kerawang. Kedatangan kami ke sini ini terjadinya gempa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Media Revolusi Group Kerawang Bersatu, juga Yayasan Revolusi Kerawang Bersatu. Alhamdulillah, wasyukurillah, melaksanakan giat untuk memberikan donasi atau sumbangan kepada donasi kepada bencana gempa di Cianjur. Untuk itu kami juga terima kasih kepada para donasi yang telah memberikan sumbangsihnya kepada kami, yang akan kami berikan kepada mereka yang membutuhkannya yang terkena bencana gempa di Cianjur. Harapan kami mudah-mudahan apa yang kami berikan kepada masyarakat Cianjur untuk lebih tabah, lebih diberikan kesabaran. Dan harapan kami juga kepada masyarakat Cianjur juga untuk selalu tenang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ketenangan, selalu melindungi kepada masyarakat Cianjur. Dan harapan kami juga kepada seluruh masyarakat Cianjur dan seluruh Indonesia, ada PT Media Revolusi atau Yayasan Revolusi Kerawang Bersatu, semoga menjadi bermanfaat untuk kita semua, suara untuk perubahan. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah matikan mimpi, jangan pernah hancurkan anganmu. Kalaupun alam sedang tak ingin bersahabat, wahai putra putri ibu pertiwi, lakukanlah, lakukan perubahan dalam langkah menuju impianmu. Kuatkanlah tekadmu, yakinkanlah dirimu, karena kita pasti bisa, karena kita sama Media Revolusi Group, bangun nusa bangsa negeri tercinta ini. Jayalah selalu Media Revolusi Group, suara untuk perubahan. Revolusiku,
revolusi. Sayap saya bangunlah perjuangan Indonesia, perubahan menjadi ke arah lebih baik. Indonesia yang lebih baik. Kuatkan bergemar harimu, bergemar di bumi Nusantara, di bumi media revolusi Nusantara. Tim Liputan, Revolusi TV mengabarkan dari Cianjur, Jawa Barat. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Zia Arifin, pamit undur, dan sampai jumpa.